Sepakan akan diambil oleh Khairil Iskandar pula sekarang. Kebahagian nyepu sekali lagi. Ditanduk keluar oleh Nomar Azril. Dan peluang untuk AZI melancarkan serangan terakhir menerusi Umar Judum yang berhadapan dengan Aiman Sirajuddin. Terlepas dari Aiman. Bagaimana satu lawan satu dengan Sirajuddin, dengan Syarifuddin yang menjatuhkan Umar. Dilayangkan kad kuning kepada Syarifuddin. Jadi sepakan percuma ataupun serangan terakhir sudah pun naik ke atas. Termasuklah center back mereka. Hantar ke tengah. Umar Judum! Drama minit akhir! Dan Umar Judum muncul sebagai wira untuk SME. Mereka sempat untuk mencuri satu mata berharga. Oh, terlepas lagi peluang tiga mata buat Shalom Antlers. Hasil tandukan tajam dari Umar Judum. Dan dua sama. Peluang dipersia-siakan oleh Shalom Antlers. Masih ada lagi kah masa? Lebih-lebih lagi apabila sudah lebih 75 minit dimainkan. Rekod mesti gol. Yes. Gol. Gol! Gol! Yeah! Woo! Jadi cuba untuk bertahan, mengatur, menyusun pemain pertahanan mereka. JSSC mempunyai 2-4-6 pemain di dalam, dikeluarkan di situ oleh pemain Shalom City. Rembatan 1-1-2 yang gagal disempurnakan. Bagaimana Shalom City cuba melakukan counter attack. Sudah memberikan bola kepada Abah. Abah berjaya mengekalkan bola di dalam kawasan perlawanan. Berjaya di situ. Berjaya melepasi satu pertahanan. GSFC melakukan rembatan. Terkena palang. Begitu hebat pemain ini. Berjaya mengambil bola di bahagian hujung. Di sebelah kiri. Shalom City sebentar tadi melakukan turn 1-2. Terduduk pemain pertahanan GSFC. Melakukan rembatan. Namun palang menyelamatkan. Dah JSFC secara live dan bukannya sekadar dari Bowlers.tv saja, anda bolehlah hadir ke Rhino KV Arena. Oh, hantaran cantik sekali ni. Umar Judum onside. Umar Judum diselamatkan, fingertip save dari Amirul Aziz. Peluang sebentar tadi. Satu lorongan cantik dari Shimir. Agak lambat Muzamil. Bola itu dihantar ke tengah. Sudah ada dua rakan yang menunggu. Saya berani jamin kalau pasukan Yanggas berjaya shutdown dua penyerang sayap. Kesilapan di situ untuk pasukan Kingstown. Amar peluang! Amar! Super sub yang dimasukkan. Ya, Abah Umar sebentar tadi baru saja menjanakan gol pertama. Saya berpendapat ia berpunca daripada hasil salah faham daripada pertahanan pasukan Kingstown Klang yang gagal mengeluarkan bola dengan meyakinkan, memberikan peluang daripada kepada Abah Umar untuk menjanakan gol pertama. Menit sekali gol menewaskan Fairuz Basar. Abah Umar, the deadly number 9. Telah pun Lukman percubaan off balance saya kira. Terselamat sekali lagi Syahrul Nizam. Terus saja melakukan hantaran. Lihat keterangan ABS sekali lagi. Saya akan terus memperkatakan mengenai pemain ini. Sangat tenang. Lihat, ini kesilapan itu dari Azrin. Itu oleh goalkeeper. Terus saja dihukum. Wah, kita memperkatakan mengenai corak permainan sweeper keeper sebegini. Tetapi satu kesilapan sekali lagi menghukum pasukan Protap. Tidak sepatutnya berlaku.
Dan ini jelas out of nowhere daripada lalat sebenarnya Nazrin ini. Cuba untuk memberi kepada pemain pertahanan tetapi hanya kepada Umar. Saya lihat goalkeeper Protap, dia terlampau terlalu confident, terlampau yakin dengan corak permainan pasukan dia. Dalam masa sama dia melakukan Azman, Azman. Azman je. Bapak.